Dulu dalam hadis Sahih Bukhari, seorang laki-laki merayu seorang perempuan, kukasih dia 120 keping dinar baru dia mau menuruti aku. 510 juta dia kasih cewek baru mau hidup sama Nabi. Ketika dia mau buat dosa, ingat dia sama Allah, tak jadi dia lakukan dosa dan dia bertobat, tak jadi ku buat dosa, yang 120 keping 510 juta ini ambillah, diterima Allah tobat. Anak gadis sekarang cukup semangkuk bakso pakai mie ayam, selesai. Murah kali harga kau. Heran memang saya. Kenapa Ustaz Somad kalau berceramah tentang anak gadis yang menjajakan dirinya, meremehkan harkat martabat orang tua. 9 bulan 10 hari kau dikandung emakmu, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkanmu. Enak saja kau berikan harkat martabat dirimu tanpa ada perjuangan sama sekali. Ayam betina pun lari kencang dikejar ayam jantan. Bisa pula kau perempuan tak lari.